Prasena. Yeay, kita di jalan-jalan. Let's go. Hari ini kita mau kemana nih, Kak? Kita mau ke pokoknya Sugeng Rawun Neng Jawa Timur, Ain. Sekarang udah jam, gak usah dikasih tau deh. Kita telat bangun. Pokoknya semua. Gak lebih. Kita bakal berangkat tapi naik mobil jeep. Yep, betul sekali. Karena kalau jalan kita gak bakal nyampe-nyampe. Kalau pakai mobil biasa juga gak nyampe-nyampe juga. Ya, yaudah yuk. Ayo. Yuk, jalan-jalan. Let's go. By the way, kita pagi-pagi ini bela-belain bangun pagi. Tuh, subuh tepatnya. Mau ngapain? Mau lihat matahari terbit. Nggak tahu ya, beda angkatan. Kira-kira perjalanan berapa lama nih, Mas? 40 menit nyampe. Baiklah, kalau begitu. Oke. Okay. Nanti perjalanan nih. Perjalanan ini. Wah, ternyata subuh-subuh bisa macet juga. Iya. Di Bromo loh ini, di gunung macet. Ya. Jadi semua tuh pada mau naik dan udah stuck. Iya. Kita di tengah parkirnya di tengah jalan ini. Masih jauh nggak, Kak, ke atasnya? Nggak tahu deh, kayaknya enggak sih. Sedikit lagi paling. Yaudah, yuk kita jalan aja. Jalan-jalan? Let's go! Oke, teman jalan, ternyata di sini penuh banget. Banget orang pada berburu motret sunrise. Iya, dan nggak cuma warga lokal aja, tadi banyak juga bule-bule. Mancanegara. Siapa tahu ada yang nyantol, ya kan? Pas ya. Banget nih, betul. Udah mulai biru oranye-nya, lagi bagus-bagus hijau, lagi bagus-bagusnya nih. Sedikit lagi, semua kamera, semua HP lagi diarahkan ke arah sunrise-nya. Ya, lagi berburu. Kita juga berburu. Yuk, tapi aku belum dapet nih tadi. Ayo. Yuk, sana yuk. Yuk. Yuk, sana yuk. Yuk, jalan-jalan. Ada yang lewat, let's go. Jadi kalau misalnya mataharinya udah naik, jadi si kontur-kontur gunungnya tuh kelihatan banget, jadi keren banget buat difoto. Ayo, mendingan kita gitu. Foto-foto. Hmm.
apa? Di tengah savana, bayangin. Asik banget kan? Gak usah bayangin, langsung aja yuk. Jalan-jalan, let's go. Let's go. Sarapan, yeah! Emang benar ya kak, rasanya tuh enak banget makan di tengah savana gitu. Kayak di luar-luar negeri gak sih? Nah, paling enak kalau kesini bawa pasangan. Kalau gak bawa keluarga. Punya gak? Ini dia, pasir berbisik. Lautan padang pasir yang menjadi salah satu wisata favorit di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Katanya nih, fenomena pasir berbisik ini terjadi akibat butiran-butiran pasir yang berterbangan tertiup angin. Nah, terdengar seperti bisikan ketika kita lewat. Oh iya, di sini ada beberapa aktivitas yang gak boleh kamu lewatkan. Salah satunya menunggangi kuda. Tuh, lihat kan? Rame banget yang naik kuda. Oke, sekarang aku udah sama Satrio. Dan saya sama Joli. Mau keliling-keliling ya? Ya, iya dong, biar asik. Ya, yang sekali-sekali ngerasain lah jadi koboi gimana. Ya, jalan-jalan. Let's go! Lanjut lagi jalan ya. Ayo. Jalan-jalan. Let's go.